Disiarkan langsung dari rumah Bapak Kepala Desa, Desa Balirejo, Kecamatan Wlingi Blitar. Inilah 99,7 Dharma Cakra FM. Assalamualaikum teman-teman para penghobi elektronika dan khususnya penghobi radio tuner FM. Oke, kali ini saya mau tes lagi radio tuner FM rakitan. Untuk rakitan kali ini saya menggunakan tone control ya, untuk mengatur volume, treble dan bass. Di sini ada tombol power, di sini ada tombol tuning. Dan di bagian belakang di sini ada port antena. Atasnya lagi ada output untuk disambungkan ke ampli lain, dan di bawahnya ada terminal speaker. Ini sebenarnya mono, namun saya kasih dua colokan speaker, mungkin mau dikasih dua speaker. Dan di bagian sampingnya ada AC 220 volt ya, port atau soket AC untuk PLN nya untuk box ini menggunakan box X5 ya, box X5 polos, jadi ini melubangi sendiri. Bagian bawahnya seperti ini. Untuk power ampli saya menggunakan TDA 2030 ya. Ya, langsung saja saya tes. Di sini saya menggunakan speaker Jordan 6 inci. Saat perundingan, pusatkan pembicaraan hanya untuk antena. Panjangnya kurang lebih ini ya, kurang lebih satu setengah meter. Saya selipkan di jendela. Jadi antena cukup satu kabel saja. Dan tidak perlu mempertahankan keinginan masing-masing. Untuk mencapai kesepakatan memakan waktu dan energi. Karenanya, lanjutkan perundingan mulai dari hal-hal yang telah. Selalu bersabar dan tidak memaksakan kehendak, karena hanya akan. Kering semerap, nah kriya sehat RB itu tingin kaping kalu. Sehat ini kan solusi Soko Sumarti Bu. Langsung dari rumah Bapak Kepala Desa, Desa Balirejo, Kecamatan Wlingi Blitar. Inilah 99,7 Dharma Cakra FM. Nihil, giat proyek Nihil. Beragam tanaman herbal yang akan di Revam Indonesia sehingga aman untuk teksa pengesung maksudnya teksa pengesung. Baik,
rono pe weruh lungguh angkulon inggih sumerap alanti wonten. Oke ya, di area saya di Kabupaten Blitar untuk stasiun radio masih banyak ya. Jadi gelombangnya atas sampai bawah dengan kabel kurang lebih ya 1 meter lebih dikit, itu gelombangnya hampir full ya. Jarang ada yang spasi yang kosong, benar-benar kosong itu jarang. Oke, sekian dulu untuk tes radio tuner FM plus amplifier juga plus tune control. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton.